Jadi kita kemana? Singapura Jati. Enggak tahu, lupa. Lupa. Kita ke Singapura Jati. Singapura Jati dari rumah tadi ke sana sekitar. Atau yang itu apa? Apa? 30 menit. Yang untuk kita berdiri-berdiri tuh, yang itu yang kayak ada jalan yang itu tuh. Sebenarnya mau pergi ke op shop. Yang menjual barang-barang yang nanti uangnya itu dipakai untuk disumbang. Gideon. Jadi kita tadi stop di sini tuh mau singgah satu kali ke toko yang namanya Op Shop. Op Shop ini toko yang menjual barang-barang yang disumbangkan oleh orang-orang. Bisa baju, bisa berupa barang dan lain sebagainya macam. Terserah mau kasih sumbang apa saja. Terus nanti toko Op Shop ini mereka menjual kembali. Terus uangnya dipakai untuk sumbangkan kepada yang membutuhkan. Ada yang ini tokonya nih Op Shop untuk hewan-hewan, jadi disumbangkan untuk hewan-hewan nanti. Ada yang untuk anak-anak kecil, untuk orang-orang tua, banyak sekali. Tapi tutup, jadi tidak jadi pergi beli. Halo, sekarang kita ada di Semapor. Tadinya 3 menit lagi kita ke JT di pinggiran pantai. Cuman pas hari ini hari libur ya, National Day. Iya, public holiday. Public hari holiday. Queen punya funeral. Makanya banyak tempat yang tutup. Tapi Semapor ini salah satu tempat yang apa? Ketika musim orang suka mancing dan ketika musim kepiting, blue crabs itu dia naik dan orang tinggal ambil aja. Jadi blue crabs ya. Jadi, kita pergi lihat-lihat sebentar di sekitar pantainya sini. Pantainya dekat saja, sedikit lagi sana. Ini kita lihat-lihat sekeliling, dia punya sebab saja nih. Sebab. Kita beli bekal sedikit untuk kita bawa ke pantai. Iya. Sana ada anjing husky. Jinx. Oh, ternyata memang husky. Ada anjing husky. So, ini kita baru beli di Pizza Hut. Where's my ticket? We got a crunchy bone muscle. Wow. So, kita sudah sampai di pantainya. Oke, kita ke sana. Orangnya banyak banget. Motor-motor Harley. Cuacanya panas, makanya orangnya banyak. Mataharinya sudah agak hilang tadi tuh, jadi panas lebih cepat lagi. Lapangan basket, bisa main.
skate, berselancar, have a picnic around. Bisa main di playgroundnya sana, tanahnya ada, semuanya ada. What's that over there? Menara. Anak-anak di Toronto tuh ada main-main basket ini. Nah, sebelah sana ada main basket. Main-main basket di pantai. Oke, kita geser sedikit ke sini. Sini orangnya berbeda dong. Ada playground lagi sebelah sana. Sana playground. Okay, look at the birds. I wanna go in the tank. I wanna go in the tank. I wanna get there. This one, right? Nah, ini benderanya sudah dikasih naik. Oh, look at that anchor. Benderanya sudah dikasih naik. Ini burung-burung semua sekitaran ini terbang-terbang non-stop. Enak sih sana tuh. Nung line up di atas bangunan tuh. Itu kalau ada langsung nung terbang semua. Di road sebelah sana tuh. Eh, jeti apa? Jeti namanya ya. Angin pantai dingin, jadi jaga-jaga pakai jaket. Are there any blue the ones? All species. Baby glow a cockle. Yeah. Samping-samping sini orang taruh locker. Jadi yang pasangan mereka taruh locker di sini, tulis nama. Gitu. Di sini mulai banyak yang kelihatan mancing-mancing. Banyak kesana. Jadi kita mau lihat ke ujung itu seperti apa. Kita sampai ke ujung aja. Ya. Sana banyak yak. Yeah, what's its name lagi, Ma? Yak. Yeah. I forgot what its name was. Sorry about that. Sana. That's 1 2 3 4. More than berapa nih, banyak sekali sana. Sebelah sana lagi, ini orang semua lagi pada fishing, semua rata-rata. Thank you.
Nanti kalau sudah musim summer baru orang banyak yang datang. Tunggu, tunggu. Mau tunggu. Tinggal ikut-ikut kakak dia. Rumput laut kering-kering ya. Bro, what the heck happened to this? Look at the sand, bro. Bro, that's covered. Liga, no. Don't step on it. No. Sini, kakinya. Sekarang 15 derajat. Jadi sekarang kita lagi dekat air lautnya. Jangan pegang awan. It feels like jelly. It is like jelly. It's like a jelly of the sea. Wait there. Oke. Okay. Dia warna macam masih. Tidak usah fokus. Dia waduh, indah. Ini kalau dia lihat. Jadi
tadi kita sudah lewati jetty, kita kesini, it's a beautiful day. Nah, setelah sekian lama kita bisa main di pantai lagi, it's been a fun time. Lagi dan lagi, bringing you guys was an enjoyment as well. Khususnya tadi Dida punya dermaga yang namanya Jan Jetty tadi tuh, untuk tangkap-tangkap kepiting warna biru. Itu yang tadi makanya orang lempar-lempar jaring semua. Kepala-kepala ikan, ada yang dong taruh kecil-kecil begini, besar-besar begini juga ada. Dan saya dengan adik-adik tong baru habis lihat-lihat kerang-kerang, shell-shell. Beragam sekali tadi dapat, yang dia warna-warni rainbow, dia lancip-lancip banyak. So thank you so much tadi sudah ikuti kita hari ini kesini. Dan saya akan tutupi video ini. Jangan lupa ya, give it a big thumbs up and subscribe so you can follow us on more journeys. And thank you teman-teman. Have a wonderful day, as wonderful as you are. So, bye-bye. 209, what? No, that's so cool, sir. It suits him very well. Yeah.